Satu. cek. Kepada Bapak Ibu yang sudah berada di wihara maupun yang berada di rumah masing-masing Harap bisa mempersiapkan diri karena puja bakti sebentar lagi akan kita mulai Sekali lagi bagi para Bapak Ibu yang sudah berada di wihara maupun yang masih berada di rumah masing-masing, harap bisa mempersiapkan diri karena puja bakti akan segera kita mulai. Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam dhamma, soti hontu namo buddhaya. Saya akan mengawali dengan menyalakan lilin dan dupa. Para umat, silakan menyanyikan lagu "Kami Memuja". Di sini, kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama.

silakan bertumpu lutut dan bersikap anjali. Untuk mengawali puja bakti, kita akan membacakan nama karapata. Silakan buka buku parita, halaman 23. Arahang sammasambuddha bhagavata Budang bagawan tang api wademi suka bhagavata bagawa dhamma. Dhammang damang nama sami.

Ya mamha gomayang bagawan tang Ya bagawasata Ya sajamayang hamang rocema Imehi tang bagawan tang Sasad sasawakasanggang Ya, pada pagi hari ini kita kembali akan membacakan Parita Wa Hari Minggu ini terakhir, minggu depan sudah kembali ke Parita seperti biasa. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian memusatkan pikiran untuk membacakan Parita Wa ini dengan sungguh-sungguh supaya mendiang-mendiang terlahir di alam berbahagia anda mayang boda samba kawato nama kena makarang karo masa namo arahato sama sambo namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa anda mayang sarana kamana padang bana sarana damang sarana gajami sanggang sarana Dutiyam pi budhang saranang gacami Dutiyam pi damang saranang sarana Dutiyam pi sanggang saranang gacami pi Tatiam pidham mang sarak jami. Tatiam pisang gang sarak jami. Anda mayang banca sikap pada patang. Hatna panati pata. Wera manis sikap padang sama, diami adi nada sama, kame sume cacara. Weramani sika padang sama diami musawada. manis sika padang sama diami sura meraya majapamadatana seka padang sama diami anda mayang bodhano satina yang garomase mase arahang sama sambudom Wijajarana sampano sugato anutaro purisa damasarati sata dewa manusanang budom andamayaṃ dhammanu satināyaṃ gharo mase suvakāto bhagavata dhammo sandhīdikō akaliko ehipāsiko opanayikopācātaṃ veditabbo winyuhing ding andamayang sanghanusatinaya ng karomase sopatipanno bhagawato Ojo Bati Panom Bhagawato Sawakasango, Nyaya Bati Panom Bhagawato Sami Jibati Panom Bhagawato

Anutarang punya ketang lokasa anda mayang saja kiriya hayo. bat nati mesaranang anyang budome saranang warang Ete nasad wajena soti teho tusam Nati mesaranang anyang, dhammo mesaranang warang. Ete nasad wajena Sati tehodu sabadha. Nati me saranang anyang. Sanggo me saranang warang. Etena sajawa jena. Sa silakan dibuka halaman 128. Anda mabato pamagatayo banamase ya tapi selawe pola na samanta nupariye yung ne potenta ewang jara adiwatan katie brahmane wese sudah so canda lapuku, seh nakin cepari wajeti, sabame wabi madati, na nang bumi, naratha nang napatiya. न चापि मायोधेन स केतोनेन वा तस्मही पण्डितपश सम्पसङ्गतमातनौ पूते च सङ्गे च Rosadang niwe sayae yodajar ni kayyena wajahya pasang satimbecasage pamodti I Anda Maya Arya dan Nagatayo, Panama se, sasa data supati tita, selanjaya Arya kantang pasang sitang. Sange pasado ya sati ojo botan -li -sa -sa -si -sa ada lido titang ahu amoganda ganda saji masa dan casilanca pasadangdam pasadang sanang Ano Jetamedawi sarang bodhana sasanang. ti anda mayang damania masotang mesotang ekang samayang bakawa sawate yang biharati jetawane anata pindikasa arame tatra ko biko sibikawati badan te tite paca sosong bagawa eta da woca tata kata nang anu pada kata nang तेथा वसाढतुडम्मति ततढमनिया माता सापे शङ्कर अनिचति तं अपि अपि समेति

O pada wabekawe tata kata nang Ano pada wata kata nang tata damania mata Sabe sangkara dukati Tang tata api sambut jati api sameti. Api sambut jetwa api sametwa acika deseti Panya peti pata peti. Wewarate webajate odhani sabe sangkara dukati opadhawa tata -gata nang anupa dawa tata gata nang tetahwasadatudamati tata damaniya mata SABEDHAMMA ANATATI tang tata -ta gato ABHISAMETI sembe jati ape sameti, ape sembe sametwa,

halaman 134. Anda mayang delakan kana di kata bana sape sangkara anicati ya yapasati ya pasati atani bendati duke esa mago wisudia sabe sangkara dukati ya dapanya ya pasati adhane duke esa go wisudia dhamma anatati

dera mewanudawati, nuda wati ye te dhamme no tejana parame santi yang sudutarang kanggang wipahaya sukang bawe tapan dito oka ano kamagama wiwe kaya tadura mang tatra birati miceya hetwa kame akin Parioda ya peya athanang, cita klesehi pandito ye sang su sama cita subawitang ada napa ini sake ano badhaya rata enasa manto Teloke ke parini buta di halaman 137. Bagian ini nanti kita bacakan artinya bersama-sama. Anda mayang bang sukula kata yo panamase ane O dawa, ya, damino, opa, jeta, nero, jante, pesang, mo suko, samosuko, mareng, so, mare, sare, Tate Nati meeta Segala bentukan tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan lenyap. Padamnya bentukan-bentukan adalah kebahagiaan. Semua makhluk mengalami kematian. Mereka telah mengalami kematian dan akan mengalami lagi. Demikian pula saya pasti mengalami kematian. Tiada keraguan bagiku tentang hal ini. Halaman 139. Anda mayang jatuh di rokok banamase ada akasime nyatimita sakacame petanang da kinang da ja pepe kata mano sarang nah hero nang wasoko wa sokawa, ya natang beta ewang detan अयञ्चकढिना धिन्ना संगमिष पतिथारथिता य सा धन स उप कपति संतिडम्म च अयं निदाशित peta na poja cakata ulara balan beko nama no padinang domehe ponyang pasotang anapakan di halaman 120. Anda mayang semanggala gatayo ban amase oto sabang semanggalang rakanda sabadewata sababodano bawena sote honto nirantarang oto sabang semanggalang Rakanda sabadewata, sabadhammanubhavena, sabdhama nubawe soti nirantarang sabang sumanggalang. Rakanda sabadewata, wata nubhavena sati nirantarang sadu 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 Ya, setelah kita mengulang pembacaan parita umum dan juga sedikit parita awam atau parita duka. Persiapkan posisi duduk yang rileks. Rileks ini maksudnya dari bagian ujung rambut sampai ujung kaki. Silakan diperiksa apakah ada ketegangan-ketegangan. Jika ada, dirilaskan terlebih dahulu sehingga nantinya bisa menopang meditasi kita dalam 10 menit ke depan. Pejamkan mata perlahan-lahan. Taruh telapak tangan kiri di bawah telapak kanan. Di telapak tangan kanan di pangkuan. Lalu silakan persiapkan diri untuk bermeditasi. Memfokuskan diri terhadap objek meditasi yang sering anda latih masing-masing. Meditasi bisa kita lanjutkan. meditasi dapat diakhiri dengan tetap penuh kesadaran, perlahan-lahan, bukalah mata yang terpejam itu, lalu kembali ke kesadaran pada saat ini. semoga sampai sata bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah pembabaran dhamma yang akan saya bawakan. Yuk. Ya, sebelum saya memulai dhamma desa yang saya bawakan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, silakan bersikap anjali kita mengulang wandana. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Namo Tassa Bhagavato arahato sama sambuddhasa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa terpujilah sang bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna terpujilah sang bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Ia ya, tapi mulai anupadawe dalhe cino per piruko punarewa ruhati ewang pi anuhata nibatati dukang idang puna punang bagaikan pohon yang tumbuh lagi setelah ditebang karena akarnya kokoh dan tidak patah. Demikian pula jika nafsu terpendam tak dienyakan, penderitaan akan muncul berulang-ulang. Dhamma pada 338. Sebelumnya terimalah salam dhamma, soti hantu namo buddhaya. Hari ini, pada pagi hari ini, saya kembali mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan dhamma desana, tapi kali ini tidak menggunakan presentasi ya langsung saja. Di hari ini saya servisnya lengkap, mempen, terus ngajak meditasi juga sekalian dhamma desana. Jadi karma baiknya hari ini lumayan Ya, untuk kesempatan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari untuk bisa fokus pada saat ini ya seperti yang Sang Buddha sampaikan ada tiga periode waktu masa lalu masa kini dan masa depan masa lalu itu kenangan masa depan itu impian ya belum terjadi dan saat ini adalah apa yang harus kita fokuskan kita perjuangkan jadi pada saat ini coba tinggalkan dulu rencana 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 nanti siang pingin kemana terus mungkin apa Anjingku atau kucingku belum diberi makan, ya lupakan dulu itu. Kita fokus ke ceramah ini. Pada topik yang saya bawakan tadi mungkin sudah dilihat judulnya dalam derita manusia membaca. Nah, kadangkala orang kalau mendengar agam umat Buddha sendiri kalau mendengar pembahasan tentang penderitaan itu males. Soalnya apa ya? arti-artinya maknanya itu selalu negatif. Kalau yang menderita itu pasti enggak enak, pinginnya yang bahagia terus. Tapi kali ini saya tidak mengambil topik bagaimana cara menjadi bahagia, tapi saya ingin mendekatkan diri ya istilahnya kalau anak muda PDKT sama penderitaan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian lebih mengenal tentang penderitaan. Karena dengan mengenal penderitaan bukan menolak ataupun menghindari penderitaan, manusia itu bisa meningkatkan diri. Ya. Sebelum jauh-jauh dari topik yang akan saya bahas, kata penderitaan atau dalam bahasa Pali diartikan duka. Duka itu terdiri dari dua kata yaitu "du" dan "kang". "Ya, du" itu artinya buruk, "kang" itu artinya kosong. Jadi "duka" itu maksudnya selain artinya penderitaan, adalah kosong dari sesuatu yang sifatnya kekal atau yang sifatnya diinginkan. Jadi, kita itu atau sederhananya, kita itu tidak puas karena tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, terutama kalau berdasarkan agama Buddha kita itu mengenal namanya anicca. Nah, kalau kita menolak perubahan itu juga penderitaan. Jadi kebanyakan penderitaan itu sebenarnya berarti begitu. Kita itu tidak puas, tidak puas akan kondisi di sekitar kita. Nah, kebanyakan orang yang keyakinannya itu kurang kuat biasanya kalau baru belajar agama Buddha sudah sudah mendengar tentang penderitaan itu ragu untuk meneruskan pelajaran karena dikira Waduh, agama Buddha ini berat karena sang Buddha sendiri juga sebelum menjadi seorang Buddha juga pernah mengalami penderitaan bahkan sampai enam tahun. Jadi kadang ada yang ragu-ragu. Bahkan dari saudara-saudara kita yang di luar agama Buddha, saya sendiri pernah ada orang bertanya kepada saya, kamu kenapa kok masuk agama Buddha? Agama Buddha itu bukannya cuman mengajari tentang penderitaan aja? Nah, sebenarnya kalau kita mau mempelajari lebih lanjut penderitaan ada memang tapi juga ada sebabnya dan Sang Buddha sudah mengajarkan cara-caranya untuk melenyapkan penderitaan. Tapi penderitaan itu sendiri sebenarnya bukan satu hal yang aneh, menyeramkan maupun istimewa atau menakutkan karena penderitaan itu bisa kita jadikan pacuan untuk menempat diri. Jadi artinya judul saya membaca ini sebenarnya untuk menempa diri ya seperti baja kalau prosesnya baja itu dibuat Anda tahu sendiri itu dari besi dipanaskan berulang-ulang bahkan dipukulin ya besi itu dipukulin terus-menerus sampai akhirnya menjadi baja itu yang sangat kuat dan bermanfaat. Nah, tadi dalam Dhammapada pada 338 itu di sebenarnya itu adalah Dhammapada pada yang menjelaskan kita mengingatkan kita tentang tujuan hidup kita sebagai umat Buddha. Tujuan umat Buddha itu bukan sekedar bahagia. Jadi kalau kita bicara soal bahagia ya sebelum masuk ke penderitaan, bahagia itu ada empat level. Yang pertama suka. Ya, suka itu misalnya kita lihat makanan, kita merasa suka, pingin makan. Lalu senang karena sudah mencicipi, tahu rasanya enak, kita senang lalu timbul perasaan bahagia, bahagia itu happy, mungkin karena makanannya banyak, mungkin bisa menikmati terus happy. Nah, in, agama Buddha itu tidak berhenti di bahagia ini saja, karena kalau cuma sekedar bahagia, bahagia itu masih hal yang mendapatkan anicca tadi. Lah, um, agama Buddha mengajarkan kita untuk mencapai namanya bebas, bebas itu bebas dari noda-noda kotoran batin dan juga lebih lebih mulia dari yang namanya kebahagiaan karena kita tidak akan terlahir lagi kalau namanya bebas ya. Jadi yang pertama yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam Dhamma pada ini kita ini harus mencabut pohon sampai ke akar-akarnya. Karena kalau kita cuman melihat pohon sudah besar, kita pangkas daunnya, batangnya lalu sampai ke bawah tapi lupa mencabut akar-akarnya, kotoran-kotoran batin juga sama seperti itu, kita sudah bersihkan tapi akarnya kita tidak paham apa, kita tidak bersihkan akarnya, itu bisa tumbuh lagi. Lalu sebentar nyontek sedikit ya. Kalau menjelaskan topik-topik tentang kebahagiaan sudah banyak sekali pembicara baik dari dalam literatur, ceramah lisan maupun sekarang digital ya ada YouTube, ada Zoom itu sudah menjelaskan cara berbahagia. Tapi kalau mendekati ke duka penderitaan kita ini sebisa mungkin tidak ada pandangan salah tentang itu. Karena ajaran Buddha seperti tadi kita sudah baca parita ini sebab duka itu sebagian besar ada di dalam ajaran-ajaran Bahkan di dalam parita tadi kata-kata duka itu banyak sekali. Kalau bisa diingat tadi ada sampai sangkara dukati lalu dan lain-lain yaitu ajaran kita ini sebenarnya memang tentang penderitaan dan bagaimana cara melenyapkan penderitaan itu sendiri. Ya, jadi kita tidak berbicara tentang agama Buddha secara luas, dhamma secara luas tapi saya hanya membatasi dengan empat kesunyatan mulia dan tilakana. Karena dalam hal ini keempat kesunyatan mulia sudah jelas sekali menjelaskan tentang duka, tilakana juga ada anicca, duka dan anatta. Lah, duka itu dikategorikan dalam beberapa kategori. Kalau berdasarkan empat kesunyatan mulia, itu ada istilahnya duka-duka. Duka-duka itu maksudnya duka sebagai derita biasa. Dalam rata palasuta, di dalam majimani kaya, duka-duka itu seperti ini. Kehidupan dalam alam manapun adalah tidak kekal. Tubuh manusia muncul, berkembang, lapu atau tua dan akhirnya mati. Kehidupan dalam alam manapun juga tidak memiliki perlindungan. Maksudnya tidak memiliki perlindungan siapapun akan mengalami usia tua, sakit, dan mati. Tidak ada yang bisa melindungi dari hal itu. Lalu tidak memiliki inti. Jadi kehidupan dalam alam manapun itu tidak memiliki inti atau anata. Lalu kehidupan dalam alam manapun itu tidak lengkap, tidak memuaskan, dan kita itu diperbudak oleh hawa nafsu. Sepanjang masih adanya awija dan tanha, kepuasan yang diharapkan tidak akan dapat diperoleh. Jadi akarnya itu awija dan tanha. Minggu lalu kita sudah diajarkan tentang paticca samupada. Yang pertama ada awija sampai nanti muter 12 mata rantai ya. Itu kalau awijanya kita tidak cabut, kita akan terus berputar di 31 alam kehidupan itu dengan sifat-sifat ada anija, duka dan anata tadi. Lalu ada wipari nama duka atau duka sebagai akibat dari perubahan. Jadi ini yang sering kali diartikan sebagai penderitaan secara umum, yaitu kalau ada penderitaan di sekitar eh, perubahan di sekitar kita, ketika kita tidak bisa menerima perubahan itu, kita menjadi menderita. Karena apa? Karena kita itu sebenarnya diliputi oleh kekotoran batin atau asawa. Jadi kalau di 12 mata rantai, patica samupada di atas sendiri kan awija. Sebenarnya sumber dari 12 ini masih ada namanya asawa. Asawa itu kekotoran batin. Jadi akar utamanya itu asawa ini. Asawa ini kalau dicabut beserta dengan awija dan tanha, maka kita bisa mencapai namanya anibana tadi. Lalu dulu seorang bante pada saat sesi latihan meditasi pernah menjelaskan. Sebenarnya kondisi perubahan dalam kehidupan ini ada empat perubahan. Ya, umumnya atau disebut dengan ataloka Pertama, orang senang nantinya bisa jadi susah. Untung bisa jadi rugi. Yang hina bisa menjadi mulia atau sebaliknya. Yang dipuji terus-terusan bisa juga suatu saat dicelah. Itu namanya ataloka Jadi kalau kita nggak bisa menerima delapan, delapan hal ini, kita akan menjadi menderita. Lalu duka sebagai keadaan yang saling bergantungan, atau disebut sangkara duka. Ini maksudnya duka yang disebabkan oleh pancakanda atau lima kelompok kehidupan. Saya enggak menjelaskan cara detail pancakanda itu apa, bisa dibaca di literatur sendiri. Lalu duka yang dialami, nah tadi kan tiga ini duka yang berdasarkan empat kesunyatan mulia, ada dua penderitaan lagi yang dialami dalam diri manusia. Yang pertama namanya samisa duka. Duka yang disebabkan oleh nafsu indria. Jadi kalau selama kita punya nafsu indria atau disebut kama tanha, ya, keinginan nafsu indria, itu kita akan mengalami penderitaan. Karena kalau kita pingin cantik, terus mungkin pingin ganteng. Tapi nanti pada saat tua, kita menjadi mengalami perubahan, keriput, dan lain-lain. Kita tidak bisa menerima hal itu, kita menjadi penderitaan. Lalu duka yang disebabkan tidak tercapainya ketenangan batin atau niramisa duka. Jadi ada niramisa duka yang yang di berada dari dua sumber seperti contoh kalau kita tadi bermeditasi ya orang bermeditasi misalnya 15 menit itu bisa merasakan dua penderitaan. Yang pertama ditimbulkan oleh badan jasmani atau kayika duka Ya, jadi misalnya enak-enak meditasi kesemutan lah atau sakit kakinya mungkin punggungnya sakit itu kayika duka kalau yang berkenaan dengan batin itu namanya cetasika duka istilahnya kalau di bahasa kita pikirannya gelambiar ya jadi itu pikirannya kemana-mana mungkin mikirin rencana minggu depan gimana utangnya belum dibayar dan lain-lain itu penderitaan yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan batin. Lalu pada di sini jelas sekali bahwa kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya duka. Bahkan di poin pertama dari Catur Arya Sacani, empat kesunyatan mulia, itu Sang Buddha menjelaskan bahwa duka itu ada, penderitaan itu ada. Lalu penderitaan itu tidak serta-merta ada, tapi ada sebab-sebabnya nah ini secara detail sebab-sebabnya itu ada empat poin ya yang pertama tadi saya sudah sebutkan ada asawa asawa ini berhubungan dengan awija nah, bedanya apa asawa dan awija kalau awija itu sekedar kebodohan atau kegelapan batin kalau asawa itu kekotoran batin lah di sini dibagi empat ada kama sawa maksudnya arus kekotoran yang disebabkan oleh adanya nafsu indria. Lalu ada bawa sawa, arus kekotoran yang disebabkan oleh kelahiran atau penjelmaan. Ya. Awija sawa, arus kekotoran yang disebabkan oleh kegelapan batin. Lalu ada keempat, kita sawa, yang artinya arus kekotoran yang disebabkan oleh pandangan sesat atau salah. Jadi pandangan sesat itu kalau kita tidak punya kebijaksanaan, kita mudah terjerumus, dan pada akhirnya kita tidak pernah merasakan namanya bahagia. Lalu, yang kedua, penyebab kedua ada tanha. Tanha ini keinginan, nafsu keinginan. Menurut indria dan materi, tanha ini ada tiga, ya, kama tanha, keinginan karena adanya, adanya nafsu indria. Lalu rupa tanha, keinginan akan bentuk. Arupa ini keinginan tanpa materi tanpa bentuk. Lalu menurut indria dan kehidupan ada lagi kategorinya tanha. Yang pertama rupa tanha, kehausan akan bentuk, Sada, sadda, S A D D A, itu kehausan akan suara. Ganda tanha, kehausan akan bau. Rasa tanha, kehausan akan rasa-rasa, Lalu potaba ada kehausan akan sentuhan. Dama tanha Kausan akan bentuk-bentuk pikiran, lalu ada yang kita sering dengar, bawa dan wibawa. Bawa itu kausan akan penjelmaan hidup yang kekal dan abadi, wibawa itu kausan akibat pandangan salah. Lalu dalam poin ketiga penyebab penderitaan ada pada patijah samupada, seperti yang kita sering, eh, minggu lalu sudah pelajari tapi belum sampai selesai ya. Paticca pada diawali dari awija sampai akhirnya nanti menyebabkan kematian dan kelahiran kembali berulang-ulang kali di roda, satu roda, satu rantai itu. Kalau mata rantainya ini kita tidak potong, kita tidak cabut penyebabnya, kita terus lahir mati, lahir mati, lahir mati dan mengalami namanya penderitaan. Bahkan kelihatannya lahir di surga itu bahagia, enak. Tapi le Menurut saya lebih mulia kita lahir di alam manusia, kenapa? Karena kalau sekedar lahir di surga, kita cuman mengenal namanya kebahagiaan. Kalau kita hanya terfokus pada kebahagiaan, kita tidak berusaha untuk mengatasi penderitaan, karena di sana penderitaan itu bisa dibilang tidak ada. Ya, karena apa yang diinginkan bisa muncul, apa yang diinginkan bisa muncul akibat perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Nah, pada satu saat, dewa-dewa yang berbahagia di surga itu juga akan kembali lahir kembali ke alam yang berbeda. Jadi, itu sebenarnya kebahagiaan di alam surga itu juga tidak kekal. Nah, sedangkan kalau di manusia, manusia lahir itu tidak ada yang langsung meringis, ya, tidak ada yang langsung ketawa-ketawa, tapi sudah menangis. Terus, ada proses kehidupan juga di imbangi dengan penderitaan dan kebahagiaan. Jadi kalau di alam manusia dengan mengenal penderitaan, kita jadi sosok yang punya tujuan hidup lebih jelas daripada kita cuman merasakan kebahagiaan di alam surga itu tadi. Lalu yang pertama, yang terakhir penyebab dari penderitaan itu sebenarnya ada adanya hukum karma. Karma itu perbuatan. Jadi artinya hukum perbuatan. Nah, seperti yang kita tahu, hukum karma itu apa yang kita tanam, nantinya kita tuai. Jadi kalau kita menanam kebajikan, kita menuai kebahagiaan, menanam keburukan, juga pada akhirnya kita menderita. Lalu yang ketiga dan keempat dari empat kesunyatan mulia ini, Sang Buddha meletakkan yang poin ketiga itu bahwa duka itu bisa dilenyapkan. Jadi tidak dibalik bukan cara melenyapkan duka dulu baru yang poin ketiga ndak lenyapnya duka jadi sang buddha ini pada saat pertapa gotama ini bisa mengalahkan marah dan mencapai tingkat-tingkat jana yang sangat tinggi sebelum menjadi seorang buddha beliau ini mengingat masa lalu beliau jadi masa lalu beliau kehidupannya itu berjuta-juta kehidupan dari pertama menjadi sumeda sampai nanti jadi buddha itu jadi Pangeran Siddhartha itu bagaimana penyebab-penyebabnya beliau sudah bisa melihat kenapa saya lahir tua sakit mati begitu ulang-ulang terus itu Sang Buddha sudah bisa melihat jadi dan Sang Buddha juga bisa memastikan bahwa duka ini sebenarnya bisa dilenyapkan maka dari itu Sang Buddha memberikan kepastian di poin ketiga ini bahwa duka itu bisa dilenyapkan cara-caranya baru dijabarkan di poin selanjutnya lenyapnya duka ini maksudnya apa? Yang pertama yaitu terhentinya tanha. Tanha itu nafsu keinginan tadi. Nah, bedanya orang yang tidak memiliki keinginan dengan memiliki keinginan itu seperti ini. Contoh yang paling gampang kalau ke itu biasanya orang pingin selain mendengarkan dhamma pingin berdana. Ya, bedanya orang berdana dengan keinginan atau yang tidak itu seperti ini. Contoh, kita berdana banyak supaya pingin dipuji. Nah, ketika kita tidak dipuji oleh orang lain, kita menjadi bersedih, sakit hati, dan lain-lain. Lama-lama bosan tidak berdana lagi. Itu berdana karena ada embel-embel keinginan dan keinginannya itu tidak tercapai, maka timbul penderitaan. Tetapi kalau berdana, walaupun jumlahnya sedikit, tapi ikhlas dibarengi dengan cinta kasih dan kasih sayang tanpa ada punya keinginan lain, nah itu hasilnya lebih maksimal. Lah, yang membedakan seseorang yang menjalankan dasa parami dengan sempurna itu sebenarnya antara umat awam putu jana dengan samana para pertapa itu yang membedakan cuma kuantitas dan kualitas. Ajaran budanya sama. Jadi yang diajarkan sila sama dipanya dana dan lain-lain itu sebenarnya yang dijalankan seorang bante Seorang biku dengan seorang perumah tangga itu sama, yang membedakan cuma kita, seorang bante itu punya kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi dari yang kita lakukan. Contohnya, silanya kita mungkin di parita ini cuma lima, bahkan paling banyak yang dilatih sampai sepuluh, kalau kita jadi papa jasa manera kita ikut papa jasa manera itu 10. Kalau perumah tangga paling banyak 8 latihannya. Lah, seorang biku melatih 227 moralitas. Jadi kualitas dan kuantitasnya pasti lebih tinggi daripada perumah tangga. Lalu dari segi samadinya juga lebih ekstra mereka dan itu juga menimbulkan kesempatan mendapatkan kebijaksanaan yang lebih tinggi daripada perumah tangga. Lalu poin kedua, lenyapnya duka itu berarti terhentinya rantai derita. Yang diartikan bahwa 12 mata rantai di pati pada itu sudah bisa terpotong. Lalu yang ketiga, tidak sekedar itu tapi kita mencapai namanya penembusan. Penembusan maksudnya mencapai kebebasan sejati tadi. Lalu cara melenyapkan duka di poin keempat yaitu yang kita ajarkan diajarkan sang Buddha dalam dhammacakkappavattana Sutta, yaitu jalan tengah brunsur delapan ya, Itu saya nggak menjelaskan di kesempatan ini karena bisa dibaca sendiri sama apa mulai dari perbuatan benar pikiran benar ucapan benar dan lain-lain itu sebenarnya dari tiga hal itu eh, delapan dari delapan hal tadi jalan tengah brunsur delapan kalau dijabarkan lebih sederhana lagi itu adalah praktek kita menjalankan sila, samadi, dan panya. Jadi prakteknya agama Buddha itu sebenarnya dari macam-macam teori yang ada, prakteknya selalu sila, samadi, dan panya. Pantai Panyawaro pada salah satu dhamma desanya berkata, yang membedakan manusia biasa dengan para samana pada zaman dulu yaitu tujuannya itu lebih jelas sehingga kualitas dan kuantitas untuk melatih diri itu juga berbeda. Maka dari itu pada zaman dulu banyak manusia, banyak manusia-manusia yang sedikit mendengarkan ajaran Sang Buddha bisa mencapai kesucian. Itu dikarenakan melatih dirinya sudah jauh lebih banyak daripada kita. Kalau zaman sekarang kita enggak ada Sang Buddha, kita mendengarkan uraian Dhamma sedikit kita masih bingung, apalagi kalau diajarkan tentang Abhidhamma, mau oh, tambah bulat lagi itu. Ya, jadi kalau zaman sekarang butuh kerja keras, butuh wiria, butuh konsentrasi tinggi untuk bisa mengerti uraian Dhamma, tapi pada zaman dulu karena sudah dilatih mulai dari pertama kali melihat. Jadi kenapa ada kejadian di zaman Sang Buddha misalnya Sari dan Mogalana bisa menjadi kaki tangannya Sang Buddha ya di sisi kiri dan sisi kanan itu pada kejadian di Buddha sebelum 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 Sang Buddha Gotama mereka sudah melihat saya ingin menjadi suatu saat bisa menjadi seperti beliau-beliau ini seperti kaki tangan Buddha sebelumnya dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh di kehidupan mendatangnya sehingga bisa berhasil tercapai itu keinginan yang mulia bukan keinginan yang menyebabkan penderitaan ya. lalu nah, dalam uraian kalau kita membuka parita ya silakan dibuka halaman bentar, halaman 40 coba dibuka halaman 40 seringkali dalam agama Buddha, ajaran Buddha, saya tadi pagi sempat mendengarkan beberapa ceramah dari Bante Utamo dan juga Bante Panyawaro. Topiknya mirip-mirip bahwa dalam agama Buddha yang disebut sebagai penderitaan itu biasanya usia tua, penyakit, dan kematian. Kalau di Parita Abinha ini sangat jelas. Karena ada jarak jarang anatito, biadi biading anatito, marana damomhi, maranang anatito. Aku wajar mengalami usia tua, aku tak akan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku tak akan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku tak akan mampu menghindari kematian. Sebenarnya kalau dibaca dari sini, usia tua, penyakit, dan kematian itu hal yang wajar. Bukan hal yang menyeramkan. Nah, tapi kenapa kok? Seringkali orang berkata tua sakit mati itu penderitaan. Sebenarnya yang membuat itu disebut penderitaan karena keinginan kita. Kita punya penolakan. Saya tidak mau tua, saya mau muda terus ya. Jadi kalau orang sekarang misalnya masih umur 30, 40 itu kayak anti nggak pingin cepet-cepet jadi tua soalnya mungkin pikirannya kalau tua sudah nggak ganteng lagi udah nggak cantik lagi giginya ompong ya terus rambutnya sudah memutih kalau bante dama melihat orang mencapai usia tua itu bante berkata seperti ini sebenarnya usia tua itu sederhana karena sebenarnya itu cuman apa ya dari aliran gelap berpindah ke aliran putih Maksudnya, apa sebenarnya yang berubah? Cuma penampilan utama itu rambut. Rambut kita dulu, hitam terus mencapai dunia putih. Ya, dunia putih itu memutih, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi kalau kita mengalami penolakan, memiliki penolakan bahwa kita itu enggak mau tua, kita mau muda terus, kita enggak mau sakit, bahkan kita enggak mau mengalami kematian, itulah yang menyebabkan usia tua sakit mati itu menjadi penderitaan bagi kita. Nah, salah satu cerita mungkin pernah dengar di agama di riwayat Sang Buddha ada seseorang ibu bernama Kisa Gotami. Nah, ceritanya beliau ini Kisa Gotami punya anak tiba-tiba suatu ketika anaknya terserang penyakit dan meninggal masih kecil, ya. Saking sedihnya beliau ini menghadap Sang Buddha dan berkata, "Saya ingin anak. Saya ini sayang sekali sama anak saya." pingin anak saya ini bisa hidup kembali. Jadi beliau enggak menerima anaknya mati. Sang Buddha berkata begini, anakmu bisa aja hidupnya. Tapi coba kamu sebelumnya cari dulu, mampir ke rumah-rumah orang, cari lalada dari rumah-rumah itu, di mana rumah orang itu belum pernah mengalami yang namanya kematian. Pada akhirnya sudah nyampe ke rumah banyak sekali, tidak balik ke Sang Buddha, beliau berkata begini kisah Gotami. Saya nggak bisa menemukan lada itu sama sekali karena di setiap rumah yang saya datangi sudah ada yang mengalami kematian. Sudah ada pernah menemui, melihat peristiwa kematian. Baik dari mungkin orang tuanya, kakeknya, neneknya. Jadi dari sana kisah Gotami tersadarkan bahwa setiap manusia kalau sudah lahir kontraknya habis ya sudah mengalami kematian dan pada akhirnya dengan penuh kesadaran kisah Gotami mencapai tingkat kesucian karena beliau tersadarkan dan menerima kematian anaknya ya Se jadi salah satu yang sangat jelas dari kehidupan kita yaitu usia tua sakit dan mati itu itu adalah contoh dari anicca jadi tilakana itu selalu ada di dalam hidup kita. Kalau kita bisa menerima, bisa menerima usia tua, sakit dan mati ini kita akan merasa lebih ringan, lebih damai karena itu hal yang wajar dan tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tapi yang perlu kita tekankan di sini kita nggak boleh melekati, tidak bisa melekati apapun yang ada di sekitar kita baik pikiran kita pikiran ini juga begitu pada saat meditasi kita ini bisa fokus mungkin sekitar bagi yang pemula mungkin lima menit pertama kita fokus lalu muncul perasaan-perasaan yang mungkin senang sedih marah dan lain-lain lah -lain. nah, itu kalau kita ikuti juga cepat sekali berubah itu tidak bisa kita lekati pinginnya cuma senangnya aja yang lain nggak keluar itu nggak bisa Bahkan dalam meditasi, Sang Buddha itu mengajarkan sebelum kita melatih melihat ke dalam diri, kita coba melatih yang namanya samata. Samata itu kenapa kok ditekankan? Karena dengan kita fokus ke terhadap satu objek, yaitu napas kita, kita ini bisa menyiapkan diri untuk melihat ke dalam diri kita. Jadi ketenangannya dapat dulu, baru kita fokus ke meditasi yang lain. Nah, ibaratnya yang ditekankan oleh Yang Mulia Panyawaro di dalam salah satu ceramahnya berhubungan dengan Dhamma pada 338 tadi, sebuah pohon jika tidak ditebang dengan sempurna, maka bisa tumbuh dan tumbuh lagi. Nah, pohon itu kita mulai dari pangkas daun-daunnya dulu. Cara memangkas daun daun-daun ini dilakukan dengan melatih namanya sila tadi, moralitas atau sila itu bisa disebut dengan tingkah laku baik. Lalu mulai kita tebang batang-batangnya yang banyak itu kita habisin dulu batang-batangnya. Itu melatihnya dengan samadi yaitu samata tadi ya. Dan nanti berkembang menjadi wipasana. Setelah wipasana kita bisa mendapatkan namanya kebijaksanaan yaitu panya kita baru bisa mencabut akar-akarnya itu bukan hal yang mudah, tapi bisa dilakukan. Bahkan sang Buddha sendiri sebelum menjadi seorang Buddha, pertapa Gotama, ya Pangeran Siddhartha, tersadarkan tentang kehidupannya selama 29 tahun itu gara-gara melihat kondisi kehidupan senemikian adanya. Jadi bedanya sama kita, kalau kita ini yang muda-muda nggak pingin tua, karena biasanya tua itu jelek, menunya ya, wajahnya jadi jelek, tirus, dan lain-lain. Tapi kalau pertapa sih tetap menanggap, menanggapinya dengan hal lain, karena selama 29 tahun kehidupannya di istana itu nggak pernah melihat keadaan seperti itu. Nah, pada saat keluar sama Cana, beliau melihat satu kejadian orang tua, orang sakit, orang mati, yang timbul dalam pikiran beliau pertama kali yang ditanyakan kepada Cana, Apakah saya nantinya juga mengalami tua sakit dan mati? Jadi sebelum memikirkan orang lain, beliau melihat ke dalam diri sendiri. Apakah saya? Lalu Cana itu berkata, ya Anda Raja Sudodana dan lain-lainnya. Bahkan saya juga akan mengalami seperti itu. Tua sakit dan mati. Lah, Mengalami kejijikan melihat kondisi kehidupan yang ada di sekitarnya beliau melihat peristiwa keempat yaitu ada seorang biksu yang tenang beliau menginginkan untuk mencapai namanya hal menemukan obat untuk menghindari usia tua sakit dan mati tapi pada akhirnya dengan mengalami penderitaan yang enam tahun begitu susahnya dan beliau tidak pernah mengeluh juga beliau tersadarkan akan satu hal bahwa ibarat dawai ya tadi para dawai itu kalau ditekan terlalu kencang akan putus kalau terlalu lemah juga akan suaranya nggak enak dia tersadarkan diri dan mulai berusaha untuk kembali ke ajaran yang sebenarnya yaitu bermeditasi nah di sini yang membedakan kita dengan sang Buddha dengan kita adalah sang Buddha menanggapi penderitaan dan hal-hal yang terjadi di dalam hidup itu dengan apa adanya. Sehingga tidak timbul penderitaan lebih lanjut bagi beliau. Kalau kita nggak makan seminggu aja mungkin sudah ngomel-ngomel. Tapi Sang Buddha itu enam tahun. Pertapa si itu enam tahun. Mulai tidak makan, bahkan cuman tidak makan ya. Tapi menahan napas itu dari menahan napas itu dari semua bagian tubuh sehingga bagian tubuhnya beliau itu mengalami luka dalam yang sangat parah dan beliau tidak pernah mengeluh selama enam tahun itu. Kalau buddha-buddha yang lain mungkin cuman beberapa hari, seminggu. Kalau sang buddha itu enam, enam tahun nonstop ya. Jadi kita bisa melihat dari sana bagaimana kita bisa menerima penderitaan karena kita sudah melihat kondisi kehidupan kita sedemikian adanya. Contohnya, kalau di dalam kehidupan sehari-hari yang lebih sederhana, kalau kita makan, ya makan. Orang yang mengerti makna makan, kita akan makan tanpa melakukan aktivitas yang lain. Tapi zaman sekarang, kita makan di sini, tapi tangan lainnya megang HP dan lain-lain. Itu kita di sana kurang kesadaran diri. Tentang kondisi di sekitar kita, dilihat dari kondisi yang apa, sedemikian adanya. Nah, lalu, berhubungan dengan baja tadi, ya, saya tadi melihat beberapa video tentang pembuatan baja. Ternyata, dari besi biasa menjadi sebuah baja yang keras itu tidak mudah prosesnya cukup lama, karena baja itu perlu ditempa sedemikian mungkin ya keras dari ditaruh di cetakan itu lalu dibentuk dibakar setelah dibakar masih harus dipukul-pukul ya baru menjadi baja yang keras baja itu bisa digunakan untuk ini seperti di belakang kita lagi membangun itu menggunakan besi baja fondasinya seperti itu lalu juga bisa dibentuk menjadi pisau pedang dan lain-lain dari dari hal yang awalnya mungkin tidak ada nilainya menjadi hal yang punya nilai bermanfaat. Nah, prosesnya tidak mudah dan kalau itu kalau ibarat besi itu adalah manusia dipukul-pukul, dibakar itu hal yang tidak mengenakkan. Jadi dari penderitaan ini kita bisa melihat dua sisi. Kita bisa menilai penderitaan menjadi hal yang tidak enak kalau kita itu melekat dan menganggap penderitaan itu hal yang menyusahkan, menakutkan. Tetapi kalau kita sekedar bisa menerima bukan menolak penderitaan, lalu dari sana berupaya untuk memperbaiki diri, maka derita itu, penderitaan yang ada di kita itu bisa menempat diri kita menjadi seseorang yang lebih berkualitas, bermanfaat bagi sesama. Ya, jadi Sebenarnya semuanya tergantung dari pola pikir kita. Kalau dalam empat kecunitan mulia dinyatakan bahwa duka itu ada, tapi sebenarnya penderitaan itu ada letaknya di mana? Nah, penderitaan itu letaknya ada di dalam pikiran kita masing-masing. Kalau dalam dhamma pada pertama diajarkan segala sesuatu itu bermula dari pikiran. Maka penderitaan dan kebahagiaan itu tidak perlu dicari di luar, tapi di dalam diri kita. Untuk bisa lebih memahami itu, kita butuh tidak sekedar teori, tapi praktek juga menjalankan dana, jadi dimulai dari kerelaan, lalu sila untuk memangkas daun-daunnya, samadi untuk menyucikan hati dan pikiran kita, sehingga pada nantinya suatu saat kita mendapatkan kebijaksanaan, kita bisa menarik akarnya dengan bersih lalu mencapai kebudayaan. Ya, demikian yang mau saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga menambah pengetahuan kita dan semangat kita dalam melatih diri. Sebelumnya, sebelum berpindah ke pengumuman, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bernyanyi. Ya, tolong dibagi bukunya. Wiria, mungkin bisa dibantu. Nanti dibuka halaman 46, kita nyanyikan lagu Roda Kehidupan. Di sini liriknya menjelaskan seperti yang ada dalam Patica Samupada bahwa dunia kita ini ibarat roda yang berputar ya kadangkala kalau kebablasan berputarnya nggak bisa dikendalikan kalau kita mengerti sumbernya dari mana kita bisa memangkas rantai dari roda itu sehingga kita bisa terbebas dari kelahiran kembali dan juga jurang penderitaan. Sudah bisa semua ya lagunya ya. Gampang kok roda kehidupan. Hmm. Ya, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat, dengan gembira, supaya kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik sesuai dengan apa yang telah diajarkan Sang Buddha dalam jalan tengah Brunsur 8. Satu, dua, tiga. Dunia ini selalu berputar, bagai roda tiada kendali ingkaran hidup manusia buta dan berputar ibarat roda kereta dengan dua belas jari-jari inilah roda kehidupan dengan jurang rita peganglah dengan kuat-kuat pada jalan Buddha Dhamma. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam jurang drita itu macam pati pada yang telah ditemui olehnya waspadalah peganglah yang kuat jalan tengah hidupmu sekali lagi kita ulang biar lebih meresap liriknya ya dunia ini selalu berputar roda kendali lingkaran hidup manusia berputar dan berputar. Ibarat roda kereta dengan dua belas jari-jari. Inilah roda kehidupan dengan jurang derita. Peganglah dengan kuat-kuat, pada jalan Buddha Dhamma. Di sana kau temui jalan bebas tanpa takut jatuh dalam curang derita. Itu majima pati pada yang telah ditemukan olehnya. Waspadalah peganglah yang Jalan tengah hidupmu, ya. Demikian, semoga kita bisa menilai penderitaan itu bukan sebagai hal yang menyusahkan kita, tetapi belajar menerima penderitaan itu, lalu juga berusaha melakukan yang terbaik supaya tujuan kita pada nantinya bisa tercapai. Pesan dari Sang Buddha kepada kita yaitu: berjuang dengan sungguh-sungguh karena segala sesuatunya berkondisi itu tidak kekal dan kita biasakan diri untuk melihat segala sesuatu seperti apa adanya. Demikian sabesa tabawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. sedu sedu. Ya, selanjutnya pengumuman minggu depan puja bakti akan diisi oleh Romo Sugianto Gandika, beliau dari Blitar, ya, beliau akan mengisi Desana Lalu tanggal 25 Desember, bertepatan dengan ulang tahun dari Yud Samakiwirya. kami mengajak bapak ibu saudara-saudari sekalian untuk hadir, ya. Kalau saudara kita Natalan, kita merayakan ulang tahun Yud, ya, di sini. Acaranya tidak lain adalah function, ya, tumpengan tukar kado dan ada games games berhadiah ya jadi kalau bisa jangan buru buru pulang kampung tapi di sini aja kita bersenang senang bersama untuk posternya menyusul nanti akan di share jadi catat dulu ya tanggal 25 Desember itu kalau tidak salah pas hari Minggu. Jadi kita bersenang-senang bersama. Nanti ulang tahunnya ISP yang keberapa. Nanti aja hari H kita umumkan ya datang. Pokoknya jangan lupa untuk datang di sini. Lalu kita tutup dengan parita etawata. Silakan buka halaman 140. Anda mayang etawa dia adipati danang karo mase etawa taja mei sambatang sambadang Sabedewa Eh, tawa ta sambatang ponnya sambadang sabebu ta numo dan tu saba samba ti sidiya. Eh, tawa sambatang sabba di sedia, idang bonya tinang hoto sukita hontunya tayo edang bonya tinang hoto sukita hontunya tayo edang bonya tinang hoto sukita hontunya tayo akasata cabumata dewa naga mahidika bonyang tangan umaditwa emang rakan akasata cabumata dewa mahidika penyang tangan numedit jerang rakan tuwo sadha sadu, sadu 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 kita tutup puja bakti pagi hari ini dengan nama karapata Arahang sama sambodo, bagawa bedang bagawan, tangapi wademi. Suwakatom bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Sopati panno bhagavatos hawakasangho. sanggang namami. Kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe hawantu Mahawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satyantu Namo Buddhaya.